Halo Sobat Kaltara, dimanapun berada, selamat malam karena ini sudah malam Sobat Kaltara. Tuh, kita berada di rumahnya Bang Ipan. Hari ini kita mengantarkan amanah dari Bapak Sainal dari Ponorogo, kalau tidak salah Sobat Kaltara, dan menitipkan untuk monca Sobat Kaltara, uang jajan, dan kebetulan kita belikan juga ini untuk monca. Telur, minyak makan, dan kebutuhan lainnya Sobat Kaltara. Nah, kita mau ke sana. Ini ada motornya Bang Ipan. Ini kita malam-malam ke sana karena Bang Egi tadi ada kerjaan Sobat Kaltara, jadi Bapak Sainal minta maaf. Nah, kita baru sempat kita bahkan untuk Bu Sagam monca anak-anaknya Sobat Kaltara. Nah, ini gelap sekali ya. HP-nya Bang Egi ini tuh gelap. Tuh anjingnya ada. Halo Sobat Kaltara. Gelap sekali. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Di Andreas. Aduh, Bang Ipan, ngos-ngosan juga kau naik gunung. Iya. Nih Bang Ipan, iya, dia bilang ya. Bu Sagam, apa kabar? Lama gak jumpa Bu Sagam. Kita udah lama gak jumpa Bu Sagam. Gimana kabarnya Bu Sagam? Baik. Bu Sagam. Jadi apinya Bang Ipan, soalnya kalau malam tuh kurang terang Bang Ipan. Agak buram-buram gini. Nah. Ini kita makan, Bang Ipan. Ya, terima kasih lah. Minyak makan, telur untuk keluarga Bang Ipan, ya. Sobat Kaltara. Ini Bang Ipan sudah gondrong, nggak ketulungan ini. Ya. Ini dari Bapak Sainal. Bapak Sainal katanya untuk keluarga Bang Ipan. Ya, ya. Salam dari Bapak Sainal. Jadi katanya salam kita, juga. Ya, katanya. Sampaikan salam kepada Bang Ipan dan keluarga Bu Sagam gitu ya. Bang Ipan, Bapak Sainal dari mana tadi? Dari Ponorogo gitu. Nah, Ponorogo. Iya, katanya untuk jajan-jajan monca. Monca dan pastinya lah sama adik-adiknya ya kan Bang Ipan. Nah, nanti kita kasih jajannya juga untuk monca karena itu amanah dari Bapak Sainal gitu. Monca, tapi sebelumnya kita belikan juga ini untuk kebutuhan anak-anaknya nih. Ada telur. Lagian kalau pergi pagi kan ya enggak sempat sudah memasak-masak Bang Ipan ya. Kecuali telur langsung cepat ya Bu Sagam ya. Cepat kalau telur langsung masak. Kebetulan mungkin minyak makannya sudah habis kah? Karat juga. Nah, aku pikir tadi apa yang mau dibelikan mereka nih? Nah, kita belikan untuk mereka. Sobat Kaltara. Dan katanya salam sekali lagi salam untuk keluarga Bang Ipan dan Bu Sagam. Salam ya. Tapi monca enggak kelihatan ini. Mana monca? Nah, ini si monca nih Sobat Kaltara. Aduh, kebetulan HP-nya Bang Egi agak buram. Si monca baru ini kah? Baru pulang. Ini monca. Jadi Sobat Kaltara, mereka nih kelihatan hitam padahal HP-nya Bang Egi yang hitam nih warnanya. Karena malam. Sebenarnya mereka nih putih Sobat Kaltara, cuman HP-nya Bang Egi agak buram kalau malam. Beda kan sama siang. Ya kalau siang tuh mereka nih putih Sobat Kaltara, putih kayak Bang Egi juga lah. Ini monca dari Bapak Sainal katanya. Ya. Katanya untuk jajan monca. Nah, ada kita kasih sisanya tadi untuk belanja Bang Monca ya. Mana tadi? Habis kah ya? Dabek ya, Bang Egi pakai kiri. Ya. Ya. Bilang apa sama Bapak Sainal? Makasih sudah kirimkan untuk monca ya. Monca. Jadi monca nanti bisa pakai jajan apa aja sisanya ya. Terserah monca mau beli apa nanti. Yang penting untuk dimakan. Ya. Untuk dimakan. Jangan beli mainan. Kan monca sudah besar. Pernah enggak beli mainan?
Enggak, untuk dimakan aja kan? Iya, itu. Jadi nanti Monca, kita sengaja beli tadi ini karena sama Katara kalau mereka pergi jauh lagi warungnya. Iya, warungnya jauh lagi, kecuali Bang Ipan kalau pas jalan keluar. Iya. Kan kebetulan tadi aku bilang sama Bang Ipan aku mau ke rumah Pan. Betul, ya. Ngasih tahu tadi sama mereka juga. Cuma Bang Ipan enggak tahu kalau kita bawa titipan dari Bapak Sainal. Bapak Sainal dari Ponorogo. Jadi Bapak Sainal terima kasih sekali lagi untuk kirimannya dan kita belikan untuk kebutuhan dapurnya Bu Sagam. Gimana Bu Sagam? Iya. Makasih lah. Terima kasih karena sudah perhatian kepada keluarga Bu Sagam. Iya. Bu Sagam agak kurusan, iya kah? Enggak juga. Enggak juga. Semangat dia pergi mancing sama Katara. Monca sama Inang ada salam dari Bapak Wahyu. Katanya nanti ada waktu. Mau enggak video call? Mau kalau ada jaringan ya? Iya. Kebetulan di sini enggak ada jaringan ya Bu Sagam ya? Iya, jadi nanti gini Bang Ipan, saya telepon aja Bang Ipan, Monca di mana ya atau Inang, iya. Kita tempat nongkrong yang tadi itu nah, ya kan? Atau kalau pas kalian di situ, telepon ya? Iya. Iya, nah, mereka pengen ngomong sama Monca, sama Inang, iya. Dari Cina, itu dari Cina. Senang nggak Anca kalau banyak yang ngelepon Monca? Tapi Monca belum mandi teman-teman. Belum kan? Belum. Atau sudah? Belum. Belum, habis masak dia sama Kaltara. Jadi sekali lagi sama Kaltara, terima kasih yang sudah ngikutin channel YouTube kita. Bang Egi ini malam-malam datang nih teman-teman. Tuh. Tuh. Nggak, bukan apa, tadi Bang Egi memang ke daerah Trans dulu. Tadi kita jalan. Terus tadi di sana ada jumpa sama orang, ada urusan gitu. Gitu. Saya tanya sama Bang Ipan tadi, saya ke sana dulu ada urusan di situ ya, baru saya terus ke rumahnya Bang Ipan. Jadi Bu Sagam selama ini di mana Bu Sagam mancingnya? Masih yang tempat biasa? Ini kadang di Sajau. Di Sajau. Jarang sudah di tempat simpang sini, Simpang 4. Ya, sudah. Kenapa? Enggak ada ini kan sudah ikannya. Enggak ada ikannya. Enggak ada ikan. Banyak sih, tapi ikan tulang. Ikan tulang. Oh, ya. Emang ikan apa yang enggak ada tulangnya? Baung kan? Baung. Ikan ote? Ote itu baung kah? Ya itu. Ya. Oh, gitu. Tapi ada tanduknya. Ada lele baru yang lain. Iya. Oh iya, betul-betul. Ikan apa lagi namanya tadi yang sering kalian jual nih? Ikan yang banyak tulangnya itu apa? Turing. Ikan turing sama Katara. Turing sama dungan. Dungan ya. Sering saya mau cerita sama orang tapi lupa namanya. Bilang di Kalimantan tuh pas saya ke Sulawesi, bah. Saya ke Sulawesi ada yang tanya kok ada mirip ikan mas itu di video. Ya, itu turing. Ikan turing namanya. Bukan ikan mas. Memang mirip tapi banyak tulangnya dia ya kan. Baru ikan turing ini sama Katara enggak bisa besar gitu-gitu aja dia. Kalau ikan mas ini sampai dia berapa kilo kadang 10 kilo. Warna-warna. Jadi Monca tadi kemana Monca? Mancing. Mancing. Dapat banyak kata Monca. Kilo kan lu. Berapa? Sekilo. Lumayan. Itu tuh makan berapa hari sih? Berapa kali? Makan malam begini. Makan malam. Pagi besok selesai. Makan malam, pagi gitu ya. Nah, sampai pagi. Selesai sudah itu. Selesai sudah itu. Jadi enggak besok mancing lagi sih. Oh, enggak ini kah? Enggak ini ikan situ bahkan kalian jual kadang tuh. Jual sayur, jadi beli ikan situ lah. Libur satu hari. Enggak. Lebih ya, lebih enak ikan lebih itu. Enak ikan sungai. Karena anu ya apa segar ya itulah kalau ikan dijual ini kan sudah bermalam ya di es lagi ya di es lagi enggak enak ini yang enggak suka ya kalau di es tuh nah yang enggak suka kalau kami sih ya anu itu Andreas iya. Yang enggak suka makan ikan yang di es sudah ikan turing jadi Monca katanya jaga kesehatan sama Inang kalau pergi hutan. Jangan sampai malam baru pulang. Tadi malam kali enggak ya? Enggak. Jam berapa tadi pulang?
Setengah enam. Yang pas saya lihat, ada saya lihat kah tadi ya? Di mobil kah? Iya, di mobil lah. Tapi tadi waktu ini, sekalau... Nggak jalan kaki tadi? Nggak, dari sananya rumahmu itu kami ambil mobil tadi tuh. Oh, ketemu Bang Iban tadi? Ketemu aku tadi. Sempat ada kulihat kayak kalian di mobil tadi, Bang? Di truk itu, anu, tadi di truk yang kecelakaan itu aku ketemu dia tadi. Oh, gitu. Jadi mereka sama Katara ini kalau jalan kaki sampai berpuluh-puluh kilo. Iya. Kalau tidak ada mobil, mereka jalan kaki sanggup dari kilo 40, kilo 50, sampai kilo 57, 58 di sini kah? 58. Kadang kilo 40 sampai 58 dari tempat kakek biasa. Pernah tidak jalan segitu, Ncah? Dari tempat kakek sampai sini? Waduh, pernah? Iyalah. Bukan lagi pernah. Sering? Sering sudah, bukan lagi karena itu aja kerja. Itu kan kalau malam kan susah ada mobil kan? Mobilnya sudah susah. Sudah malam. Iya. Kalau sandalnya Onca masih ada kah? Sandal? Enggak ada. Enggak ada sudah. Sabah Kaltara sandalnya Onca sudah. Si Minang? Ada. Ada. Siapa sandal saya lihat kemarin di dapur? Itu lah punya Inang. Inang ya? Nanti... Nanya kipu mah ya, misalnya. Size berapa tadi sandalnya, Anca? Cuman Anca gak pakai kalau jalan kayaknya. Takut putus, kan? Iya, itu. Kalau pas belanja di sini baru pakai lah. Belanja. Tapi jarang kalian beli belanja situ ya? Sering aja. Sering aja di situ yang ngaji itu ya? Di tempat haji itu kan. Iya, jadi kalau ke sana pakai sandal. Size berapa tadi, Inca? Lupa. Lupa nanya. 30. Bu Saga berapa? 36. Sama kah kakinya? Sama. 36. 36 sama Kaltara. Nanti kita carikan di... Ada kah di situ ya? Yang istri itu? Banyak. Banyak? Banyak gak, Ban? Ada. Kalau dia nggak ada di situ di tempat anu di tempat yang kita buat sering beli beras. Oh gitu, gitu ya. Nah pasti ada ya, tapi di sini ada juga, tapi kalau kadang habis. Iya. Di haji itu kan. Habis. Jadi toko baru banyak. Di toko baru banyak. Jadi kalau si Monca ke sana pas jalan kaki, kalau ada Bang Egi di rumah. Nanti singgah baru kita video call sama itu ya. Yang sering cari Monca. Senang gak banyak yang telpon? Harus senang dong. Karena banyak yang pengen tahu Bu Sagam dan Bang Ipan gitu. Nah banyak yang mungkin mereka mau. Bu Sagam di sana gimana kehidupannya gitu. Nah mereka pengen cerita gitu Bang Ipan. Banyak seperti itu. Cuman kadang sering saya bilang. Aduh kalau kita... ke rumahnya mereka enggak ada sinyal gitu. Nah sinyal ada pun untuk nelpon aja kan, enggak ada untuk internet. Jadi Monca besok pagi bangun atau besok lusa gitu, jadi enggak bangun lagi, tinggal masak telur atau goreng gitu ya. Monca ya, dari Bapak Sainal dari Ponorogo. Sekali lagi Monca bilangnya katanya jaga kesehatan dari Bapak Wahyu juga sama Inang ya. Oke, Monca senang enggak? Oke semuanya, sama Katara. Terima kasih ini obrolan kita malam-malam dengan Mbak Ngipan, Monca dan Inang, Bu Sagam dan keluarga Bu Sagam. Oke, Monca bye. Bye.